Halo Sobat Hebatku, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengubah keyboard Samsung ke mode standar di HP Samsung Galaxy M20. Jadi sebelumnya keyboard ini kodenya melayang seperti ini, bisa dirubah keyboard melayangnya. Caranya sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita menuju ke pengaturan. Cara yang pertama, usap layar depan ini ke atas atau ke bawah untuk menuju ke layar aplikasi. Setelah itu pilih pengaturan, gulung layar pengaturan, cari manajemen umum. Setelah ketemu manajemen umum, kita masuk, ketuk manajemen umum, lalu pilih bahasa dan input. Pilih keyboard pada layar. Ketuk keyboard Samsung, pilih gaya dan tata letak. Setelah itu ketuk mode ini. Setelah itu pilih keyboard standar. Kita coba lihat keyboard standar tadi melayang, sekarang jadi standar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita buka aplikasi yang memerlukan keyboard, misalnya ini Google Search. Ini seperti ini, kita buka Google Search. Begitu keyboard sudah tampil seperti ini, kita ketuk di ikon pengaturan ini, gambarnya gear itu. Setelah itu pilih gaya dan tata letak, mode, atau pilih keyboard standar. Oke. Demikianlah video singkat dari kami. Semoga bisa bermanfaat.